Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Zik ada di, korang tengok ni, graphics guys. Apa yang Zik nak buat sebenarnya adalah Zik nak wrap interior. Kenapa Zik nak wrap interior kan? Dah celup ke apa benda semua kan? Zik nak buat macam-macam kan? Tapi Zik ada benda special nak kongsikan kepada korang. Sebab benda ni agak keras sikit modal dia. Tapi memang cun lah, dia punya kualiti memang cun. Zik akan tunjukkan korang sekejap lagi. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay guys, jadi inilah dia yang Zik nak tunjukkan korang. Iaitu rack ni adalah daripada 3M guys. Tak percaya? Zik tunjukkan dia punya rack dia. Korang boleh tengok ni Rack yang Zik beli daripada 3M series 2080. Ini apa scotch apa entah Zik tak pasti. Kalau korang nak beli, Zik boleh linkkan Shopee dekat bawah description ataupun dekat komen. Korang boleh tengok kat situ. Tapi yang ni dia cakap harga dia agak keras. Macam segulung ni Zik beli, segulung ni RM100.50 guys. Harga dia memang agak keras. Dan kalau korang tengok kat sini, memang dia punya pattern dia memang cantik. Dia bukan matte yang terlalu matte, dia macam satin sikit. Dan kalau korang tengok dia punya style tu lebih kurang macam interior yang ada dekat A45. Zik tak adalah nak claim sebiji kan, tapi dia lebih kurang lah. So apa yang Zik dah buat dekat dalam ni adalah Zik dah wrap sendirilah kan. Zik dah wrap dekat dashboard tepi tu, yang macam ni. Ni tepi ni pun Zik dah wrap. Lepas tu Zik dah buat dekat cover meter ni pun Zik dah buat. Tapi yang lain-lain tu Zik tak berani sangat, so Zik hantar je dekat Graphics Motorsport. So kalau korang nak hantar untuk upah pasang, upah wrap dekat Graphics pun boleh datang kat sini guys. Tak ada masalah. Alright guys, jadi kereta sudah siap. Ini yang Zik buat lah. So apa yang Zik buat adalah ni Zik wrap. Zik wrap balik tepi ni. Lepas tu yang ni pun Zik wrap juga. Sini pun Zik wrap. Yang ni Zik wrap sendirilah. Macam ni pun sama, Zik wrap juga. Lepas tu yang ni pun sama dekat bawah ni. Dan itulah dia dalam interior yang Zik wrap. Untuk steering ni nanti Zik wrap lah. Ada benda special yang Zik nak ni, nak tunjuk kat korang nanti. Apa benda tu nanti kena tunggu lah. Jadi ini adalah yang Zik buat lah untuk dalaman. Dan memang Zik puas hati lah. Memang korang tengok dia punya pattern tu memang lawa guys. Memang lawa. Ni Zik memang ambil yang jenis macam matte, tapi dia punya carbon tu lagi nampak lah. Kalau korang tengok kat sini pun memang nampak macam nice je. Clean dan nice. Okay guys, siapa yang nak buat yang macam ni, macam Zik buat lah. Zik buat kat sini, tepi ni untuk tiap pintu. Lepas tu tempat aircon ni, ni Zik dah ada sendiri punya material lah. Zik pakai 3M yang jenis mahal sikit supaya dia nampak lagi finishing tu cantik lah. Lebih kurang orang cakap A45 punya interior lah. Okay, jadi kalau yang ni korang nak buat, upah pasang adalah RM180, RM150 macam tu. Tapi kalau korang nak material 3M macam Zik ni, kalau korang malas nak beli kat Shopee, korang boleh contact juga bro Abang Azmi ni, Graphics. Dia akan ni lah tolong belikan untuk korang 3M punya. Dia orang pun ada juga. Tapi yang ni macam ni Zik ada lebih sebab Zik buat untuk ni, untuk cover meter ni. Lepas tu dengan Zik buat dekat tepi tu lah dashboard sendiri. Tapi kalau korang nak buat semua yang macam Zik buat ni, boleh upah pasang dekat, upah wrap dekat ni lah Graphics Motorsport.